Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing Berpikir kian melembut cerdas dewasakan hati nurani Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila menerapkan dalam kehidupan sehari-hari keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, 22 Juni 1945 kita memiliki tonggak sejarah peradaban anak bangsa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana pada tanggal tersebut Piagam Jakarta selesai dirumuskan. Perumusan Piagam Jakarta adalah wujud dari jawaban anggota PPUPK yang dikerucutkan menjadi panitia delapan dan panitia sembilan dengan rumusan dasar negara, sebagaimana diketahui bahwa Dr. Rajiman Wedyodiningrat sebagai ketua BPUPK. Membuka sesi persidangan dengan bertanya apakah dasar negara yang akan dipakai ketika Indonesia merdeka, karena janji Jepang itu bulan Juni akan diberikan kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia, namun rasa kesatria pejuang bangsa Indonesia yang telah dikukuhkan melalui sumpah pemuda sangat meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia berdasarkan perjuangan. Di mana perjuangan ini diyakini sebagai bagian dari rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di dalam studi akademik tidak jarang, bahkan tak sekedar tidak jarang, guru-guru besar senior masih banyak yang... Tidak sepakat dengan hari lahirnya Pancasila, dan juga tidak sepakat tentang akhir dari rumusan Piagam Jakarta, sehingga guru-guru besar berkumpul, doktor berkumpul, tidak mencari inovasi bagaimana ruh spiritualitas piagam Jakarta itu menjadi ruh kebangsaan yang sudah baku di dalam dasar negara Pancasila. Namun kita masih sering kali melihat 1 Juni 1945 saja diyakini oleh sebagian dari guru-guru besar, doktor, dan yang lainnya. Bukan hari kelahiran Pancasila. Itu hanya pidato Bung Karno. Bahkan ada yang mengatakan ahli filsafat, ahli sastra, ahli tata negara, berpengalaman di pemerintahan. Pidato Soekarno itu hanya sekedar merangkum dari pidato-pidato sebelumnya tanggal 28-29 ya, dan pembicaraan-pembicaraan di BPUPK. Jadi begitu sempurna cara menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pendiri bangsa ini sehingga seorang yang menurut hemat kami, pikiran-pikiran dasarnya sangat fundamental, yakni Soekarno antar lain, tentu saja kita juga menghargai dari pikiran-pikiran besar seluruh anggota PPUPK, termasuk di dalamnya sembilan anggota panitia atau panitia sembilan itu. Namun, Perumusan dari Pancasila yang bermula, piagam Jakarta dengan ketuhanan, berkewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariat sesuai dengan agamanya. Mungkin saya. Agak keliru itu ya, tujuh kata dari piagam Jakarta itu, maka sampai hari ini dianggap belum selesai oleh sejumlah kelompok. Nah, ketika menganggap bahwa piagam Jakarta itu belum selesai dan masih perlu diperjuangkan, sehingga tujuh kata itu nantinya menjadi sila pertama dari Pancasila menurut hemat kami dari kampung Celaket kota pendidikan Malang ini sungguh kurang bijak jika kita menilik dari perspektif hikmatologi. Memang orang-orang yang tidak menerima 1 Juni 1945 hari kelahiran Pancasila dan juga tidak menerima penghapusan tujuh kata dari ketuhanan yang Maha Esa itu ya yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa maksud kami pola pikirnya berangkat dari filsafat dan hikmatologi ini kami hadirkan adalah untuk menjawab tantangan dari filsafat itu sendiri karena kami meyakini bahwa akar pikiran manusia itu bukan terletak atau sumber pikiran manusia itu sumber ilmu manusia itu Dasar-dasar ilmu manusia itu bukan terletak pada filsafat Tapi pada hikmah Dan hikmah ini sekali lagi sudah ada di dalam seluruh kitab suci yang diyakini oleh semua agama yang ada di Indonesia. Setidaknya enam agama dengan berbagai variannya. Kristen dengan berbagai variannya. Kemudian Buddha dengan varian-variannya. Hindu juga demikian. Ya, Islam dengan ragam ijtihadnya melalui mazhab yang empat berkembang sampai dengan pikiran-pikiran ulama kekinian. Nah, semuanya itu harusnya memberikan pengayaan dan pengayaan ini kami persandingkan ya filsafat itu dengan hikmatologi. Mengapa hikmatologi menurut hemat kami, jika permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan akademik itu dikembalikan kepada hikmatologi, maka jawabannya akan melegakan semua pihak. Karena apa? Pancasila itu lahir, kemudian Pancasila itu disahkan. Lahir 1 Juni, disahkan 18 Agustus 1945. Jika kita tidak menerima kelahiran maka tidak akan ada kedewasaan. Ya seperti manusia kita boleh menganalogikan. Manusia itu lahir tumbuh kembang sampai dengan dewasa. Tua. Pancasila itu lahir. Karena itu Bung Karno hanya mengatakan dengan tawatunya hanya menggali. Menggali yang sudah ada. Sampai dengan di dalam biografinya yang ditulis oleh C.D. Adams itu, dia mengatakan bahwa esensi dari masyarakat Nusantara itu adalah pada musyawarah dan mufakat. Dan dimanapun di dunia ini, apapun namanya, apakah itu dialog, ya, maka intinya adalah musyawarah. Mufakat itu adalah puncak persetujuan di atas sejumlah orang yang tidak setuju 100% tetapi harus menyetujui karena demi kepentingan nasional di masing-masing bangsa negaranya. Apalagi jika ada yang mengatakan bahwa PPPK itu masih belum rasional karena utusan dari kerajaan ini, dari daerah ini, dari daerah itu tidak berimbang. Nah ini saya teringat pada hadisnya Rasulullah dari Imam Muslim. Kalau kita pinjam secara terbuka, orang-orang yang semacam ini disebut oleh Rasulullah adalah orang-orang yang berpikir berdasarkan pengandaian asumsi. Karena berdasarkan pengandaian maka dia tidak punya pijakan kitab suci, tidak punya pijakan hadis nabi. Kalau itu yang berbicara di luar Islam silahkan. Tetapi yang berbicara umat Islam maka harusnya itu pedomannya adalah ayat Al-Quran. Ya. Kalau kita hikmah, ya, sekali lagi Al-Baqarah 269, kemudian Ketika kita mengatakan bahwa anggota BPUPK itu kurang begini, kurang seperti ini, kurang seperti ini, kurang mewakili, maka ini sungguh naif apalagi disuarakan oleh orang yang pengalamannya sangat luas sekali, bahkan melanglang buana. Jadi, pengalaman seorang guru besar tidak selalu harus kita terima mentah ya, walaupun Sekali lagi, kredibilitas beliau itu sangat diakui, tetapi juga kita harus mengakui bahwa setiap pemikiran itu senantiasa terbuka ruang untuk kita mendiskusikannya. Jadi, Piagam Jakarta pernah kami singgung dalam beberapa bulan yang lalu. Ini, marilah kalau kita memang harus menginovasi. Maka, di dalam sistem hikmatokrasi yang kemarin kami tawarkan, yang bersumber dari hikmatologi, maka inovasinya itu adalah dari hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, kita merujuk pada sila keempat, yakni. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan, maka ini juga bisa dimaknai bahwa rakyat itu seluruhnya berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa dan rakyat yang bernama ilmuwan itu juga harus berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika rakyat berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa tanpa kecuali termasuk guru besar, dokter, dan yang lainnya. Maka dia harus kembali, bukan kepada filsafat, bukan kepada filosofi gronsah. tetapi pada imanial, pada hikmah. Karena rumusan Pancasila itu tidak semata-mata akal panca indera atau otak, tetapi lebih pada akal budi kalau kita pinjam bahasa filsafat, kalau kita pinjam dari bahasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah akal kolbu. Al-akal fi Karena akal itu letaknya di dalam hati. Dan orang Jawa, ya mohon maaf pada yang lainnya, ya, karena kami tidak tahu istilah di dalam bahasa yang lain. Orang Jawa bilang bukan mikir kalau mikir pakai otak berdasarkan panca indera tetapi menggali. Kalau menggali itu Informasi yang berdasarkan panca indra itu digali oleh batin, digali oleh penggali, ya, oleh kekuatan kolbu masing-masing, penggali atau hati nurani masing-masing, kemudian dicari apa di balik peristiwa penetapan Pancasila itu, sehingga kita bisa. Permasalahan-permasalahan yang diangkat di dalam dialog-dialog atau seminar-seminar nasional tentang piagam Jakarta menjawab demokrasi, atau tantangan demokrasi di masa depan, itu mestinya kita harus meninggalkan demokrasi itu. Piagam Jakarta menjawab demokrasi untuk melahirkan hikmatokrasi. Karena hikmatokrasi itu jelas-jelas ada akarnya dari seluruh peradaban anak manusia di dunia. Nah kembali lagi, secara akademik mempertanyakan itu disilahkan. Ya. Tetapi pertanyaan secara hikmatologi itu harus dikembalikan pada imanial bahwa peristiwa 1945 mulai dari Mei, Juni, Juli sampai Agustus itu harus dipahami dengan kalbu kita secara verstehen ya apa yang ada di balik peristiwa itu yakni kita jangan sampai menempatkan diri berpikir di tahun 1945 tetapi kita berdiri di era milenial reformasi ini. Dan kemudian otak kita mencoba untuk memahami sekedar penginderaan semata. Jadi tidak dirasakan dengan kolbunya, tidak dipenggali, tidak dipikirkan dengan hati nuraninya. Berpikir dengan hati nurani itu adalah ketika itu piranti-piranti komunikasi masa sangat terbatas. Sehingga jika perwakilan itu lebih banyak dominan orang-orang Jawa, tentu saja adalah kewajaran. Dan ini tidak harus menjadi alasan bahwa karena yang bicara itu bukan orang Jawa, kemudian merasa bahwa kelompok suku bangsanya itu kurang diwakili, tidak demikian. Tetapi kita harus menerima satu kenyataan bahwa ketika pendudukan tentara Jepang di Nusantara yang sudah disumpah pemuda kan menjadi sumpah pemuda bertanah air satu tanah air Indonesia, maka kita harus menerima secara imannya. Itu adalah ketetapan Allah yang sudah itu berarti takdir yang belum inilah yang harus kita inovasi, dan pemikiran sederhana kami: roh dari piagam Jakarta itu tetap, tanpa merubah Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, tetap ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan perintah, agama, dan kepercayaan menurut perintah ajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon maaf ya, agak tersengal gitu. Ya. Sangking semangatnya, udah semangat sendirian lagi. Dan ini hanya siaran tunda. Jadi kami sama sekali tidak uh, mengedit, ya. karena memang kami tidak punya kemampuan untuk mengedit itu. Terus terang seperti itu. Nah, kembali lagi bapak, apa semangatnya? Tuhan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan ajaran, agama, dan kepercayaan sesuai dengan agama. Kepercayaan masing-masing oh, ini terulang, jadi intinya itu jadi masing-masing agama dan kepercayaan itu dijalankan sesuai dengan ajaran yang diyakininya. Bagi siapa, hukuman Islam tidak. Karena itu usulan untuk menghapus tujuh kata dikati dengan ketuhanan yang maha esa itu dimaksudkan karena dasar negara itu harus bersifat umum harus memayungi semuanya sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa mestinya ketunggalan bukan ketuhanan ketuhanan yang maha esa pagi ketuhanan yang maha tunggal maksud saya ada yang berbicara seperti itu. Ya, jadi orang terkenal mengatakan seperti itu. Tidak demikian. Ya, justru ketuhanan yang maha esa itu karena esa itu berbilang sesuai dengan masing-masing kepercayaan dan agama yang ada pada diri anak bangsa ini. Sehingga kita bisa mudah menerima. Menerima itu artinya menghormati. Mudah kita menghormati ada. Trinitas dan seterusnya. Jangan sampai diklaim bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya milik umat Islam. Itu salah besar. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu milik seluruh bangsa Indonesia, agama dan kepercayaan apapun. Dan lagi-lagi kita kembali kepada iman ya. Jadi roh dari keimanan kita sebagai anak bangsa ini adalah roh bertuhan. Karena itu Bung Karno pernah mengatakan yang bertuhan itu bukan saja bangsa Indonesia, tapi negara ini juga harus berketuhanan yang Maha Esa. Jika bangsa berketuhanan artinya setiap orang bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jika negara bertuhan artinya seluruh Peraturan perundangan, termasuk di dalamnya ketetapan-ketetapan MPR, itu harus tunduk pada mata rantai sumber dari segala sumber hukum tertinggi, yakni adalah agama dan kepercayaan. Maknanya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan bertentangan dengan ajaran agama dan kepercayaan. Jadi semangat 22 Juni 1945 adalah semangat imanial. Artinya sekali lagi semangat menjunjung menghargai seluruh keimanan yang ada di Indonesia bahkan yang ada di dunia. Dengan mencoba memahami akar permasalahan dari hikmatologi maka mudah untuk diurai sekaligus mudah untuk dicari solusi dan memungkinkan kita sebagai ilmuwan cendekiawan rohaniawan agamawan spiritualis itu untuk memberikan sentuhan inovasi pada dasar negara pada ideologi bangsa ada yang tidak setuju dengan ideologi bagi bangsa silahkan gitu ya tidak apa-apa ya. tetapi tetap dalam satu Pancasila karena itulah di semangat 22 Juni 1945 hingga kini semoga bangsa Indonesia ke depan melalui pemimpin-pemimpinnya kembali kepada asas tunggal Pancasila. Bukan pemaksaan. Karena Pancasila itu dasar negara, maka asas tunggal Pancasila itu keniscayaan. Supaya tidak silang sengkarut, carut-marut perkara-perkara ideologi. Kalau sampai tetap mengatakan bahwa masing-masing partai punya ideologi, gitu ya, maka ideologi itu ya itu lagi pancasila. nah disinilah perlunya ada ketetapan MPR atas pancasila itu dijadikan asas tunggal. jangan tabu karena ini zamannya Soeharto tidak demikian. toh kita tidak tabu memakai ruas jalan, memakai piranti komunikasi. Peninggalan atau warisan dari Jenderal Soeharto kan tidak Terlalu naif Kalau kita itu Soeharto, Soekarno selesai Tidak sambung Soeharto Soeharto selesai tidak sambung pada BJ Bidwi Dan seterusnya tidak demikian Jadi meskipun Kepemimpinan itu Tidak seperti lari estafet Begitu ya yang satu dengan yang lainnya saling apa itu memberikan begini tidak demikian tetapi secara konstruksi hukum dan dalam area kepemimpinan itu harus ada pengkaderan melalui partai-partai politik profesional bukan partai politik massa Partai politik yang profesional menyiapkan kader-kadernya dan kader-kader itulah yang akan berlomba bukan bersaing. Kalau bersaing ini saling menyakiti. Kalau berlomba tidak. Berlomba untuk menuju kebaikan. Kebaikan siapa yang paling paling layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Yang mudah-mudahan gaduh-gaduh piagam Jakarta ini setidaknya membuka ruang bagi kita untuk menyadari bahwa Pancasila itu sudah selesai. Pancasila sudah paripurna. Yang belum apa? Inovasi. Karena Pancasila bersifat terbuka. Jadi siapapun boleh memberikan tafsir, tapi tafsir itu tidak boleh menyimpang dari asas atau prinsip dasar lima sila di dalam Pancasila itu. Tentu yang kami suarakan itu bukan Kebenaran yang tertutup, ya. tetapi kami hanya berusaha untuk memberikan sumbangsih pada negara kita tercinta ini. Seberapapun didengar, dimanfaatkan oleh kami dan saudara-saudara kami tercinta. Terima kasih atas segala dukungan apapun bentuknya. Sungguh saran yang terbaik adalah untuk kita semuanya. Terima kasih, Alhamdulillahirrahmanirrahim.